Dalam rangka apa, Mas? Resmian proyek. Ini yang punya Negara Gensi Pelaksana Negara Gensi. Pelaksana proyek. Hashtag manis hangat. Udah es hangat ditanya, Pak. Tapi untuk gak panas. Hashtag panas. Hashtag manis. Jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Padahal susah. Ini sekali-kalinya nge-vlog dengan Mas Agung nih. Mas Agung ini seorang pengusaha muda yang sukses di dalam apa? Dunia persilatan. Tapi Mas Agung ini bodinya kayak atletis banget nih. Mas emang hobinya apa hobinya? Hobinya olahraga atau apa? Main gundu, Pak. Main gundu. Eits, sebelum nonton vlog ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jepit ora Sherlock. Belok kiri cari nih, belok kiri. Urat ya urat. Campur minyak kuning. Kasih sayuran ya, Mas. Juragan ya. Hai guys, ketemu kembali dengan Om Doyong Channel. Saya Om Timo bersama Pak Agung pribadi. Paling ganteng sedang MC, Pak. Paling ganteng ini juga. Dalam rangka apa, Mas? Resmian proyek. Ini lagi mampir di Pak Suking 5 di daerah Serang Baru. Ya, tepatnya di samping perumahan Negara Gensi. Ini yang punya Negara Gensi. Pelaksana Negara Gensi. Pelaksana proyek.
di sore-sore begini pas musim hujan nih enaknya yang bakso gitu kan. Yo, hey. Jadi warung bakso. Tetap. Ada yang pesen es teh manis juga. Es teh manis hangat. Ada es teh juga. Udah es hangat ditanya Pak. Tapi waktu enggak panas. Es teh panas. Es teh manis. Campur-campur, ada yang pesen es teh, ada yang pesen es teh manis. Ada yang pesen air putih doang kan ya? Nggak ada. Jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Padahal susah. Ini sekali-kalinya nge-vlog dengan Mas Agung nih. Mas Agung ini seorang pengusaha muda yang sukses di dalam apa dunia persilatan. Persilatan. Kebetulan mau mampir di Saung Doyong ya. Oke. Ya, Mbak Jum. Mbak Jum. Mbak Jum. Ada yang lagi gendut juga nih. Ya, teman. Tidak lengkap kalau tidak macet ya. Kalau tidak macet, bisa. Lihat keseruannya nanti ya, guys ya. Kita lagi menunggu makanan sedang dihidangkan. Ada yang pesen mie bakso, ada ya? Tanpa sayur. Nah, kalau pakai sayur cuma ada bakso. Yang pesen bakso tanpa mie, kan? Iya. Ada juga yang pesen bakso campur. Komplit. Tapi mie-nya nggak mau mie yang putih, mie yang kuning. Ada juga yang pesen bakso, baksonya bakso sayur. Ada minta kasih tatelan juga. Mas Agung, sambil nunggu baksonya mateng Mas Agung. Yo, cerita dong, udah berapa lama di dunia persilatan? Amazing pokoknya Pak. Dunia persilatan udah 15 tahun Pak. Udah 15 tahun dunia persilatan. Suka dukanya banyak banget ya. Luar biasa. Maki-maki orang udah biasa Pak. Tapi Mas Agung ini bodinya kayak atletis banget nih. Emang hobinya apa hobinya? Hobinya olahraga atau apa? Main gundu, Pak. Main gundu. Oh ini nih, baksonya sudah datang nih. Masnya udah nganter nih. Bakso tanpa sayur. Oh, ini bakso tanpa sayur. Bakso mie ayam. Ini bakso apa nih? Yang campur mana campur? Campur. Bakso urat campur nih. Gede banget. Ini bakso urat. Iya. Ini bakso apa namanya nih? Ini bakso kecil. Bakso kecil, mie putih. Mie biru. Namanya bakso? Mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Campur. Ini? Mie ayam bakso tanpa sayur. Wah ini sambelnya luar biasa ini ya Allah. Ada tomatnya. Nah, ini buat lebur banget. Ayo dikecapin. Disausin. Biar semakin. Disausin. Aku enggak suka kecap, Pak. Udah manis orangnya, Pak. Enggak doyan kecap, ada yang enggak doyan kecap. Ini enggak doyan apa-apa ini. Ini doyan. Mana Mas Muklisnya, Nek? Mas Muklis, Mas. Oh, ini perasaan gede banget ya. Ayo, Mas, sini, Mas. Ini udah diundang sama Mas Agung pribadi. Diundang secara pribadi. Monggo. Nah, ini Mas Muklis nih. Ini pengusaha muda juga ini. Tracker. Nah, ini yang kita pesen nih. Es teh manis sudah datang. Satu lagi es teh satu, Mas. Es tehnya satu. Ya. Monggo dipunikmatin. Mas, monggo, Mas. Ini hitam banget ya. Hitam banget nih. Ini dikasih saus lagi. Ngocrot. Luar biasa. Monggo Mas Mufis. Iya. Monggo baik. Monggo. Nunggu botol Mas. Ini
Bapak Ngati mau inilah abang ngerti nih. Ini bakso. Bagaimana rasanya Pak Ngati mau? Rasanya. Oke. Okay. Oh mantap. Oke. Okay. Pak Mubes bagaimana Pak Mubes? Oke. Okay. TLP. Pak Om bagaimana Pak Om? Oke. Okay. Iya. Mbak Jun? Aku malah ngumpet. Yo nambah. Udah ini nih. Nambah Fatimo, ngomong Leris. Bobe nambah, Bobe. Mbak Jun nambah. Nambah. Jalanan juga masih hujan, saudara-saudara. Si baru sahurnang luar biasa. Iya. Ini tinggal pakai daster doang ini. Tinggal pakai daster ini Pak Muklis. Lagi nunggu Mbak Umin. Mbak Om? Ntar gak kelar tuh. Oh iya. Kapan gak udah sering Mbak Om? Pakai sarung. Oh pakai sarung. Sarung. Iya kan. Kayaknya Mak Nyus apa? Ternyata di luar masih hujan guys. Wah amazing pokoknya. Kondisi hujan masih turun. Bacum sampai di sini. Alhamdulillah. Kondisi hujan ini pas banget, udah selesai. Mau berangkat pulang. Hujan nyari yang lemah. Selamat Mas Gung. Mudah-mudahan berkah barokah ya. Rezekinya lancar ya. Kenapa 3 bulan lagi? Pada ketakutan sama penaltinya.